Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak kos entertainment semua. Kembali lagi di channel anak kos entertainment ya. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video yang like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan semua selalu dibalas oleh Allah SWT. Kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Oke kawan, sekarang ini pukul jam 1 lewat 50, udah mau jam 2 ya kawan. Sekarang ini tengah malam nih, aku mau makan pop mie nih kawan-kawan. Tapi kita mau ASMR pop mie, macam-macam pop mie ini. Ini adalah makanan anak kos sekali ya kawan-kawan ya. Ini saya borong tadi di Indomaret, di Alfamart, di Indomaret lah saya beli tadi ya. Oke kawan-kawanku, langsung saja kita mau makan pop mie ini tanpa pakai air kawan-kawan. Kita mau ASMR-nya, kita coba. Oke, kita coba dulu buka yang nih, mie sedap soto cup. Isi gitu kan nih. Kita makannya pakai bumbu juga lah ya, tapi tanpa air. Tumpah. Ini kawan-kawan lo. Habis kawan, ini bubuk sandra setelah sini aja. Kamu coba ini.
yang pedasnya ya kawan. Bawang goreng nih, apa nih? Ini bumbunya. Ini kan, kita langsung masukin aja ya. Oke kawan, ternyata pop mie ini enaknya makan itu pakai air kawan. Jangan tiru ya pakai ini ya, pakai ini nggak enak kali. Makan itu cuma untuk konten dan hanya untuk ASMR aja. Kita mau mencoba makan ini pakai air lagi kawan, oke? Kita masak dulu airnya. Nah kawan, ini udah kita kasih air ya. Ini udah kita kasih air baru makanan normal anak kos yang kawan, yang tadi bukan makan normal ya. Yang tadi itu cuman untuk konten, untuk ASMR aja. Dan sekarang kita memakan pop mie yang benar. Ini yang benar, yang asli ya. Pakai air. Ini saya masak mie goreng, kawan. Ini kuahnya kita tumpahin sama yang tempat tadi. Ya. Oke. Terus baru kita kasih
kecapnya kawan. Bumbu. Karena sendok tidak terpakai, kita kasih aja 2 sendok kawan. Tolong tulis di kolom komentar, kawan-kawan suka pop mie yang rasa apa? Apakah pernah kalian tengah malam makan pop mie kayak ini ketika lapar di kos? Ini kawan-kawan. Oke kawan, kita langsung makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya kurang terasa. Kita tambah bumbu yang tadi ya. Oke, kawan-kawan, aku lanjut makan. Kalian jangan lupa makan juga, jaga kesehatan di rumah. Dan selalu bersyukur ya. Terima kasih untuk kawan yang selalu menonton video ini. Dan jangan bosan-bosan menonton video saya, karya saya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.